ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ni, malam ke berapa ni? 18? 17 ke 18? 19? 19 hari puasa ke 19 hari malam ni? Malam 19. Esok dah 20 kan? Esok dah 19. Yalah, sehari dua lagi dah malam malam hari kan? Jadi saya ucap terima kasih alhamdulillah kepada jawatan kuasa Puan Imam, Tuan Ustaz, Tuan Cembilan, Hijikin, Muslimin dan Muslimat dan Tuan sekalian. Kita tak ada masa lama, kita ada dalam 30 minit je. Jadi ini alhamdulillah saya datang lagi sekali di sini. Saya ingat dalam 4-5 tahun pun saya tak datang. Dulu sekali pernah datang, terawih juga tak silap dengan Qiyamulan. Dulu lama dah. Ini alhamdulillah kita jumpa lagi. Apa khabar tuan-tuan sihat? Baik. Bila kita cerita puasa, dia unang-unang benda yang sama. Bab fiqah memang semua orang dah tahu dah. Apa nak batalkan, apa yang tak batalkan, apa caranya sahur pukul berapa, imsak macam mana, nak buka macam mana, pukul berapa, apa nak makan, buka, doa apa, semua tahu. Dia kalau tak tahu lagi kena pergi kafar, kena turun balik kan. Tapi alhamdulillah lah, kita dah tahu banyak. Cuma sikit-sikit lah bila tambahan benda-benda baru ni, macam apa, inhaler lah, bius ke apa ke tu, orang nak tanya sikit lah. Sahabat ada, boleh puasa ke tak boleh puasa. Tapi hukum asal ni semua orang dah tahu lah. Cuma saya nak cakap hari ni satu-satu benda yang mungkin kita lepas pandang. Pasal apa? Pasal puasa ni sebalik ayat yang suruh kita fardu, dia ada tersirat sesuatu makna yang kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Yang itu yang nak korek keluar tu. Saya baca balik Al-Quran yang biasa orang baca untuk pembuka Ramadan, semua ustaz boleh kata baca, khutbah pun baca. Auzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasa dengar ayat ni, dia pernah ambil apa? Difardukan kepada kamu puasa. Moga kamu bertakwa. Jadi wajiblah puasa. Jadi baru cerita rukun puasa, syarat puasa dan sebagainya. Dia kadar itu. Tapi kalau tengok halus, dalam-dalam kita buka balik ayat tu, kita keluarkan satu-satu. Pertama, ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil orang beriman. Khusus ayat ni, kalau ya ayyuhallazina amanu, biasa dia memang turun kat Madinah. Dua fasa Nabi SAW kita berdakwah. Satu di Mekah, satu di Madinah. Lepas hijrah kita pergi di Madinah. Ayat yang kat Madinah semua banyak-banyak. Tu awal-awal Quran tu semua banyak tu, ah ha, tu memang dekat Madinah, dekat Mekah pendek-pendek. Yang belakang-belakang tu semua banyak kat Mekah. Konten ayat dekat Mekah selalunya tauhid. Jangan syirik, terima Allah sebagai Tuhan, tak ada cerita sembahyang, tak cerita wuduk, tak cerita zakat, tak cerita puasa. Itu peringkat lepas orang dah masuk Islam. Jadi awal Nabi kat Mekah berperang dengan Abu Jahal apa semua ni, nak sembang pasal apa? Pasal terima Allah tu Tuhan dulu. Ayat pendek-pendek, 30 semua turun awal-awal. Tak ada ayat banyak-banyak. Wahai orang beriman, tahulah kita ayat ni turun kat Madinah lepas peringkat pertengahan Nabi dakwah. Baru suruh orang puasa. Allah panggil orang beriman, Allah boleh pakai ya ayuhannas, wahai manusia, tak mau. Pasal peringkat ni hang patut dah beriman. Bila dah ada iman, special sikit namanya, wahai orang-orang beriman. Jadi orang kafir tak payah dengar. Nak dengar, masuk Islam dulu. Jadi dah special. Katalah orang panggil ni surah apa ni? Apa nama surah? Datang tahu nama tak tahu. Asyura. Wahai orang Asyura, kita semua tegak kepala tengok. Orang surau sana, orang karya sana semua tak pandang. Pasal skop jadi kecil. Orang beriman.
Nabi panggil orang beriman, masa tu bukan ramai. Orang beriman yang boleh kira dengan jari dia. Jadi orang beriman jadi special. Wahai orang beriman. Dan Allah sebut wahai. Wahai orang beriman. Orang beriman aku rasa satu macam punya kembang dada. Orang kapir tak boleh dengar, orang lain pun tak boleh dengar. Ini special untuk kami. Orang kapir pun satu macam punya jealous. Apa Tuhan tiba-tiba keluar ayat untuk dia apa ni? Aku tak ada. Padahal dia tak mau terima Quran. Sebab itu tipu ya. Abu Jahal ada geng semua nak dengar Quran. Bohong. Jin-jin pun dengar Quran dan jin-jin pun beriman. Jin teruk-teruk itu pun dengar Quran beriman. Cakan Abu Jahal tak tahu besar. Malam-malam ketika Nabi berkuliah baca Quran, mereka skodeng. Tahu skodeng? Saya tak tahu bahasa lama dia panggil intip. Intip, hendak. Oh, macam biasa eh. Hendak kan? Ngendap. Ngendap. Kalau ngendap dia tengok, kalau dengar, cuy dengar. Tak tahulah apa benda pun, tapi dia cuba dengar. Cuba dengar. Dua tiga orang kawan Abu Jahal duk keliling tempat Nabi duk pergi dengar macam ni. Siang duk ligan kawan tu. Siang dia nak ambil kayu, dia nak hempur, dia nak bunuh kawan tu. Malam dia pergi dengar Quran. Nak dengar Quran. Pasal Quran dia tahu dia bukan orang buat. Cakap dia tak ada kenal anak saudara dia Muhammad. Dia duk timang tinggi-tinggi. Beratus ekor unta dia persembelih. Semua sayang Muhammad. Semua sayang Abu Jahal paling sayang. Cuma bila dia apa tadi, ngendap. Dia bila dia ngendap tu kadang-kadang terkena dengan kawan-kawan dia ngendap. Punya 2-3 orang ngendap. Bila kawan tu cakap, kau ada sini, kau pun ada sini. Lain-lain kawan panggil Abu Jahal, di sini lah kita sembang. Kau cuba cerita dengan aku, Ustaz. Aku nak tanya kau hati kepada hati. Kawan-kawan Abu Jahal eh, dia pun semua kaki skodeng Nabi. Aku nak tanya ham, ham rasa Muhammad ni betul ke tak betul? Dia cakap apa? Aku tahu dia betul. Dia memang tak tipu. Tapi pasal apa yang tak boleh terima tu? Pasal dia sebenarnya, kalau nak terima tak nak terima, ni semua delegasi, legasi kekuasaan. Politik punya isu, pengaruh kuasa. Kalau dia kena ikut Muhammad, maka segala urus niaga ni habis. Riba tak boleh, menipu orang tak boleh, kahwin lebih 10 tak boleh. Dia ada banyak buat salah. Kalau dia ikut Muhammad, dia kena ikut undang-undang Muhammad habis. Kena bayar zakat pun semua macam tu. Dia tak boleh. Sebab itu Nabi Musa AS pun tak boleh dengar Tok Bomoh dia kata, ada satu budak nanti akan runtuhkan kerajaan kau. Dia pergi bunuh semua budak yang lahir. Pasal dia takut. Dia yang kata kuat macam tu pun takut. Dia takut apa? Kuasa hilang. Kuasa hilang. Dia tak tahu ada sekali yang dia bela tu, dia kononnya dia tak bunuh lah Musa. Pasal Musa dia hanyutkan sungai. Isteri dia pergi ambil. Kira Musa nak angkat Firaun sebenarnya. Bela sampai budak tu besar. Dia tak rasa budak tu ancam dia lah pasal dia orang kanan. Anak-anak kan angkat. Cakap nak angkat lipat bapak boleh. Alih-alih kena juga. Alih-alih kena juga. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, special. Kita zaman dulu orang beriman ni tertunggu-tunggu. Ni Nabi kena kacau apa ni? Ya, Nabi aku dengar. Wahai orang beriman, ya aku dengar. Difardukan kepada kamu puasa. Okey. Sebagaimana kaum dulu. Kalau munafik dah macam ni lah. Aduh, ni apa punya masalah sudah datang. Dia wayang. Bila dengar suruh puasa, dia lagi cacau marbah. Satu macam punya kerja lagi kena buat. Tapi orang yang beriman dia suka lah, excited. Tak apa, Tuhan suruh buat apa pun tak apa. Ni apa, apa, apa bonus dapat ni Ramadan, puasa ni. Tapi kat situ Tuhan dia sebut, aku fardukan kepada kamu puasa sebagaimana orang dulu. Kenapa Tuhan kena sebut orang dulu ni? Kenapa dia kena macam ungkit? Aku suruh kau puasa macam orang dulu-dulu pun puasa. Asal dia kena sebut orang dulu. Padahal dia boleh cakap ni, aku fardukan kepada kamu puasa sebab apa, semoga moga kamu bertakwa. Tapi Tuhan pakai macam mungkin lah, sebut boleh. Rupanya Tuhan nak kita fikir, yang syariat puasa kita ni, bukan kita je kena, semua Nabi dulu pun kena. Semua Nabi dulu kena, mesti kena puasa kalau nama ni Islam. Nabi Adam agama apa? Sudah. Nabi Musa agama apa?
siapa je menjawab aku? Makcik kakak belakang. Apa dia puas sikit? Haa, macam ya. Takkan ada 500 agama pula. Satu je semua agama Islam. Inna dina inda Allahi Islam. Nabi Isa agama apa? Ha, Kristian pula. Nabi Isa pun Islam. Orang yang Kristian kan dia. Nabi Isa Islam, semua Nabi ajar Islam. Jibril AS agama apa? Tak ada agama ustaz, mana boleh tak ada agama malaikat? Islam lah. Kucing tadi kan? Kucing ustaz nak tanya, dia puasa tak semayang, mana tahu dia tak semayang? Mana tahu dia tak zikir? Semua makhluk kat bumi ni aku, ya Allah tu Tuhan. Dan tidak ada makhluk mensyirikkan Tuhan. Kecuali manusia. Nombor dua syaitan. Itu dua ya. Lain makhluk patuh. Makhluk, angin pun makhluk. Sebab itu kita dilarang mencerca angin. Hujan juga makhluk. Sebab itu kita dilarang maki hujan. Macam boleh? Nabi Sulaiman akan cakap dengan angin. Semua titah perintah Allah mereka, bumi, matahari dan sebagainya, semua patuh kepada Allah Ta'ala. Baik. Kenapa Tuhan ungkit, bukan ungkit, disebut-sebut kaum dulu? Rupanya orang Islam, kalau nak jadi orang bertakwa, Tuhan bubuh satu program namanya puasa. Mesti dalam satu tahun, mesti kena puasa supaya ini dos vaksin untuk kau jadi orang yang bertakwa. Dengan vaksin, dia satu macam celaru dah kepala. Dia bukan vaksin cucuk tu. Ni vaksin untuk jadikan dalam diri kita ni ada takwa. Rupanya Nabi Isa dulu pun kena, semua pun kena. Semua mesti kena puasa. Rupanya SOP Tuhan dah letak, kalau kau anak Adam nak jadi orang bertakwa, aku bubuh kau satu program namanya puasa. Dan bukan pada engkau, semua orang beriman dulu. Sebelum pun semua kena buat benda. Ah, jadi dia nak kata ni penting. Tak boleh, tak boleh. Bukan kau saja, orang lain pun kena juga. Ha, jadi bila orang lain pun kena juga, Umar Muhammad pun okey. Ini bagus punya program. Program ni untuk apa? La'allakum tattaqun. Program ni semoga kamu bertakwa. Takwa ni apa? Tu ayat Jumaat kan katib sebut. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan meninggalkan segala, melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Nampak? Takwa ialah buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Itu takwa. Masalahnya moga-moga. Bukan pasti. Ini yang problem. Bila Allah Ta'ala sebut semoga kamu bertakwa, maka akan jadilah ada orang yang tak bertakwa. Pasal Tuhan tak cakap pasti. Jadi difardukan kepada kita puasa, semoga kamu bertakwa. Bila semoga, mungkin separuh tak jadi. Siapa ambil tahu benda ni? Semua tak nak ambil tahu. Pasal orang ingat puasa sah jadilah. Ha, kesan daripada takwa tu dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Besar Tuhan bagai semoga. Semoga dalam bahasa Inggeris apa? Hopefully. Macam? Haji. Oh, Haji tadi dia cerita pasal ngendap. Dia bukan cakap Inggeris. Betul? Hopefully betul? Semoga kan? Nah, semoga hopefully you will become a taqwa person. Cakap Inggeris eh. Kadang-kadang dia macam tu sikit. Tak tahu tadi makan pizza ke apa, dia mulut dia sudah tukar satu macam. Moga-moga, semoga ni buatkan kita rasa resah. Allahu Akbar, punya puasa macam tu jadi orang bertakwa. Jom kita tengok. Betul ke? Ada yang tak jadi. Memang ada tak jadi. Saya cakap tu terang. Hadis-hadis berkaitan Ramadan, Tuhan tak cerita pasal pahala banyak. Dia ada cakap, kalau puasa nanti ada pintu syurga satu, Ar-Rayyan nama. Yalah, tu pintu special lah. Nanti bau mulut kita nanti dia akan bau lebih kurang lagi cantik daripada kasturi ada. Nah, orang puasa dia gembira dua waktu, masa berbuka, masa jumpa Tuhan ada. Puasa akan datang dengan Quran, jumpa kita dalam kubur, dalam barzah nanti, dalam akhirat, tolong bagi syafaat ada. Tapi dia tak cerita macam berapa banyak pahala dapat dua gunung ke tiga gunung, dia tak cerita banyak. Tapi Tuhan cerita banyak ampun dosa, ampun dosa, ampun dosa. Daripada awal puasa sampai dalam terkadar Tuhan cerita nak berapa dosa, hampir dosa. Jadi sebenarnya manusia ni punya problem bukan nak dapat pahala, nak buang dosa tu. Jadi inilah Ramadan,
yang cepat untuk gelanggang kita untuk berapi semua rusuk. Tapi malangnya dia yang terdapat. Syarat-syarat dia gagal. Pertama, ambil satu hadis dulu. Dia ada tiga hadis kembang ni, Bukhari. Pertama, ma sama Ramadan imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan macam kita siang tadi dan sebelum-sebelum ini dengan iman dan mengharapkan ganjaran pahala Allah, Allah hapuskan dosa telah lalu. Dengar, satu, siapa puasa? Ni. Siapa puasa? Hapus dosa telah lalu. Hadis lain ditukar sikit je, maqama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang solat malam, solat tarawih dengan iman dan mengharap pahala, Allah hapus dosa telah lalu. Maqama lailatul qadr, tak ada mineral kena pakai tisu. Maqama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang solat malam jatuh pada malam Lailatul Qadar, Allah hapuskan dosa yang telah lalu. Dosa yang dihapuskan ni dosa besar ke kecil? Dosa kecil tuan-tuan. Yang kita banyak buat dosa kecil. Cakap kat sini ada main nombor ekor ni. Tak ada. Kan ada minum 2-3 kali kasbut ke apa, tak ada. Tak ada. Ada main judi ke apa, tak ada. Bunuh orang, tak ada. Jadi kita banyak dosa kecil lah. Dosa kecil ni macam-macam lah. Saat lagi balik tengok wrestling perempuan tu pakai spender cantik macam tu, kita pun jadi satu macam tengah macam tu. Pukul 12 tengah malam TV 1 baca Quran, TV 2 dia ada main sokan hoki perempuan, kita pun tengok satu macam. Potong-potong-potong pahala. Tak tengok macam tengok, tengok macam tak tengok, macam tu lah. Tadi buka puasa banteng gudang garam 2 betul, pung-pung baiknya cium, ada lagi sama. Macam-macam lah dosa kecil. Buang sampah, bazir, beli kuih, buang. Tu semua dosa-dosa-dosa kecil. Saya cerita lelaki lah, perempuan, perempuan buat angguk. Tuan cerita perempuan kan tak syok, perempuan dia tak banyak dosa, dia tak ada banyak masalah, dia tengok kuali je. Apa masalah dia sangat? Yang lelaki dia banyak keluar. Dosa ni dihapuskan secara automatik. Kita ambil wudu, kita salam orang, PKP tak boleh salam lah. Buat baik apa semua yang jadi, tiga-tiga tadi. Puasa, tarawih, qiyamul apa, solat malam, Lailatul Qadar, Allah hapus berambil dosa kecil ni. Dosa kecil ni kadang-kadang kita tak tertaubat masa dia terlalu banyak. Khamu orang lah, macam-macam lah. Kalau nak senari ribu mungkin. Kalau nak taubat kita ada lah lepas semayang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sikit-sikit macam tu lah. Yang lain-lain dia automatik Tuhan hapuskan. Ini bulan Ramadan Tuhan nak ambil berkilo-kilo ni, buang habis. Buang habis. Allah cakap lagi awal-awal dari Sahih Bukhari, cakala terbuka lah datangnya Ramadan, siapa cintakan aku, aku cinta padanya. Dia Tuhan dia nak. Barang siapa cari aku, aku cari dia. Barang siapa mohon ampun kepada aku, aku akan ampunkan. Wahai malaikat kiraman kajibin yang tulis amalan kita, kau tulis amalan diorang baik ataupun buruk. Yang buruk aku akan hapuskan. Inilah kemuliaan Ramadan. Dia nak padah. Itu satu. Dan Nabi warning ketika mana dia bagi ketubah. Jibril datang tiba-tiba. Orang dengar ketubah Nabi tiba-tiba. Nabi tengah-tengah ketubah sebut amin 3 kali. Amin, amin, amin. Apa Nabi ni? Habis ketubah turun kawan tanya. Dan Nabi, tadi aku nampak hang ketubah hang duduk satu macam punya amin, amin ni apa? Apa cerita ni? Nabi cakap tadi masa aku baca ketubah Jibril datang. Jibril datang, Jibril cakap dua tiga benda. Tiga benda. Pertama, rugilah ataupun celakalah orang yang ibu bapa dia masih hidup dan dia pun hidup ketika itu dan dia gagal tabur bakti, gagal berjasa. Amin kecena. Amin kecena. Nombor dua, orang yang kalau disebut nama kau dia tak selawat, orang selawat dia tak selawat balik. Ini tu Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun tak balas balik. Jibril apa, Nabi pun amin juga. Dan rugi dan celakalah orang yang duduk dalam Ramadan tapi dosa ni tak diampunkan. Amin Nabi cakap. Rupanya dalam Ramadan ni ada hadis yang ada orang gagal diampunkan. Ada orang yang Nabi cakap dapat lapar dan dahaga. Tuhan kata apa? Kalau dia cakap bohong, kalau dia tak tinggalkan perbuatan bohong, aku tak perlukan lapar dahaga dia. Cakap apa-apa?
Tapi dosa-dosa yang di Tuhan nak ampun automatik ni ada syarat. Iaitu selama mana, dengar hadis satu ni, hadis Muslim. Allah kata apa, solat fardu dengan solat fardu, berapa dosa? Inilah kita tadi, semayang isyak, isyak dengan maghrib, kita tak ada dosa sangat. Ni, sampai ke subuh nanti, daripada isyak nanti, adalah kot dosa-dosa kita buat, kecil-kecil. Nanti Tuhan akan hapuskan masa kita solat subuh. Lepas tu solat zuhur pun hapus dosa tengah hari. Solat asar pun hapus dosa antara zuhur dengan asar. Itu daily basis. Solat fardu pun hapus dosa tengah. Jumaat ke Jumaat pun hapus dosa seminggu. Pekish. Seminggu. Dan puasa Ramadan ke Ramadan yang berikutnya dia pun hapus dosa setahun. Kira Tuhan nak apa dosa? Tapi ramai tak dapat. Apa saya tak dapat? Ustaz, kami buat benda tu. Kami sembahyang Jumaat. Kami semua kami buat. Puasa kami buat. Kerana sambungan hadis ni, itulah terletak syaratnya. Allah hapuskan dosa. Allah hapuskan dosa dari Jumaat ke Jumaat. Allah hapuskan dosa orang yang solat setahun apa? Puasa setahun dengan setahun. Selama mana dia tak buat dosa besar. Ini key. Selagi manusia ada dosa besar, selagi itu puasa, tarawih, mori, sedekah, bagi orang makan, apa segala ganjaran sunat dia takkan dapat. Dia will never ever dapat. Pasal Tuhan cakap syaratnya, cakap dia dosa besar. Okey, kita pun satu macam punya fikir, apa dosa lagi aku buat? Ustaz, saya tak ada apa pun, saya tak main perempuan, zina, apa pun tak ada ni. Mabuk tak, arah tak, bunuh orang tak, derhaka mak bapak tak, syirik tak, apa lagi dapat dah tu. Zuhur semalam pun nampak pun tak semayang, dia lupa, dia ingat dosa tu minum arak kan, dia ingat dosa tu kalau dia main judi je, dia tak semayang, dia ingat tak dosa. Sebab itu masalah masyarakat sekarang, dia letak dia tak semayang tu bukan satu salah besar. Jadi dia kata dia baik kalau dia dah buat dua masjid, kalau dia dah pasang ikon kat Zuhur macam ni, tapi asal semalam dia tak semayang, dia rasa dia baik. Tuhan kita tak boleh buat dia macam tu. Dia bukan pak saudara kita. Nak tolak-tolak, nak suap-suap, oh, ya Allah, aku dah bagi kau lima ikon semalam, takkan dah dua tiga waktu aku tak semayang dengan kau, kau nak kira macam ni? Tak, Tuhan kira. Pasal wish come first is the most priority, keutamaan. Keutamaan. Kalau susah nak faham, kita tengok orang yang solat, insya Allah puasa. Tapi orang yang puasa belum tentu solat. Am I right? Betul. Jadi puasa ni susah lagi kononnya daripada sembahyang. Sebenarnya solat lagi susah daripada puasa. Sebab ramai orang boleh puasa tapi dia tak boleh sembahyang. Tetapi orang yang baik semayang solat, insyaAllah dia akan puasa. Kita nak tengok orang yang semayang lima waktu tak puasa, saya nak tengok. Tak ada. Tapi kalau kita nak tengok orang yang puasa tak semayang, bersepah. Bersepah. Pasal dia rasa semayang tu dia macam, dia budayakan puasa. Ni lah masalah. Dari dah datang Ramadan, oh senang, nanti ada bazar Ramadan, kita boleh jahit langsir, kita boleh tukar sofa, kita boleh pergi terawih, aku boleh sponsor mori. Macam tu lah nanti kita senang-senang, ujung-ujung ada letter kadar, kita semayang lama sikit, macam tu. Okay, happy-happy. Ni dah pasal hidup dah keluar dah. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Raya ni setengah hari je, tuan-tuan, perempuan, setengah hari kita. Aidilfitri setengah hari. Habis semayang raya pergi kan. Esok Tuhan suruh puasa enam lah. Puasa boleh. Tapi lagu tengah Ramadan dah pasang sampai habis raya pasang. Yang dekat-dekat dengan Aidilfitri tu dia pasang lagi. Lagi kaum ni. Pulanglah aku merinduimu. Dah toyak habis tadi di kampung. Lain-lain terkadang pun tak tahu di mana. Dengan cabai-cabai raya pun sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan sedih Ramadan dah hilang. Dia sedih kan, dia, duit tak masuk lagi ke apa. Apa kira-kira SP kena sekat ke. Dia macam jam
Dia macam-macam. Dia terkenal baju raya aku takat ni je. Lagi sedih dia lagi nak keluar-keluar ampau. Dia cumpu pada budaya. Sedangkan teknikal yang Tuhan ajar dia tak buat. Jadi dia hanya dapat sisi ni. Dah dapat apa dah harga dia tak dapat manfaat. Pasal apa? Masih buat dosa besar. Tuan-tuan, saya nak ringkas. Kalau saya ceramah sejam tak cukup. Apa rukun Islam pertama? Oh, kalau tak tahu, haji, okey. Wah, mengucap kalimah syahadah tu, ini datang daripada hadis Jibril alaihissalam. Jibril datang jumpa Nabi. Banyaklah hadis ni. Iman Islam, iman Islam, hadis sahih. Tak apalah kita pendekkan. Mula-mula mengucap. Nombor dua, solat. Nombor tiga, puasa lah kita letak. Nombor empat, zakat. Nombor lima, haji. Nombor enam, nombor enam tak ada. Nombor enam ni tak ada. Itu rukun iman. Baik, pertama, bila Tuhan susun dia punya sistem macam ni, mesti yang atas lebih penting daripada yang nombor dua. Nombor dua lebih penting daripada nombor tiga. Dan daripada atas paling susah buat sampai yang paling bawah. Kalau tuan-tuan tak faham, memang rasa pergi haji tu senang. Susah. Nak kena RM10,000, nak kena apa. Tapi sebenarnya bukan. Itu paling senang. Yang paling susah yang nombor satu. Makcik belakang pun satu macam punya kedut kepala. Apa ustaz? Mengucap kalimah syahadah 2 minit tak sampai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Betul? Tak susah pun. Azan berapa kali itu tak sebut. Susah tak susah, kalimat ini yang buat separuh bumi ni tak masuk Islam tau. Kalimah ini yang nak membuatkan semua Rasul 124,000 dajang tak selesai masalah. Masih ada yang syirik kepada Allah Ta'ala. Sampai sekarang Nabi dah tadi kita kena sambung kerja ni. Nak suruh orang mengucap kalimah syahadah bukan senang. Sampai boleh diancam bunuh dan sebagainya. Nabi Nuh sampai kena buat kapal. 950 tahun ceramah dakwah, 90 orang yang lekat. Satu bumi Tuhan pernah mengan nak cuci balik orang kafir. Yang tak ikut siapa? Anak isteri pun tak ikut. Dia susah payah siapa? Pasal nak suruh orang la ilaha illallah lah. Jangan syirik. Nabi Zakaria nak dipotong kepada dia gergaji pasal benda ni lah. Nabi Musa mengadap ahli sihir. Bapa angkat dia sampai terbelah laut, dia kena terhambat pasal nak suruh orang mengucap. Nabi Isa sampai kena nak salib. Nabi Yunus merajuk sampai kena telan ikan paus. Nabi Ibrahim nak dilempar dalam api. Semua dia susah payah pasal nak suruh orang tolong sembah Allah, jangan sembah Tauhud, jangan sembah syaitan. Dia jadi juga. Bayang zaman Nabi ada pun jadi, zaman Nabi tak ada. Dan kalau dah Islam pun nak jaga kalimah syahadah ni paling susah. Banyak dosa, banyak dosa dalam dunia ni kalau nak buat semua susah. Sebenarnya ibadat paling senang, dosa paling susah nak buat. Orang rasa macam, ustaz ni apa cerita? Betul saya cakap. Ambil berzina kata. Nak berzina bukan senang. Dia mesti nak cari satu pasangan. Nak mengorat.